Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan Tuan Pendaftar dan juga Ketua Pengarah Pusat Islam UNITEM, Muslimin dan juga para Muslimat sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini, iaitulah pagi Jumaat, memang bertepatan dengan masa dan waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita perbanyakkan selawat ke atasnya pada saat ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan fa'aksiru minas salah, perbanyakkanlah selawat ke atasku, iaitulah pada malam dan juga pada hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kerana selawat kamu itu akan dibawa kepadaku. Jadi yang kita, bila kita selawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, maka selawat kita tu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita, cuma para sahabat, dia cuba bertanya bagi pihak kita dan juga untuk mereka. Dia kata kaifa tu'radu 'alayka wa qad arimt, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil kesempatan, bila saya sebut je nama Nabi, tuan-tuan dan juga puan-puan terus je selawat. Mudah-mudahan kita tamatnya majlis kita ni kita dapat berselawat boleh beberapa ratus kali insya-Allah. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu 'alaika wa qad arim, wahai Rasulullah, bagaimana selawat itu dibentangkan kepada tuan sedangkan tuan telah mati, telah jadi hancur? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan yang begitu mantap. Nabi kata innallaha harrama 'alal arda an ta'kula ajsadal anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghalang, tidak membenarkan bumi makan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi, al-anbiya alaihimus salatu wassalam, mereka hidup di dalam kubur, tetapi dia panggil hayah barzakhiyah, bukan lagi hidup seperti yang kita hidup di alam dunia hari ini. Maka itulah di antara peluang untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan salah satu daripada cara kita nak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu daripada tanda-tanda kecintaan, kesayangan kita, kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata kita ni sayang ke Nabi, kita ambil nama ya, tulisan lekat kat dinding Muhammad, pergi lekat kat kereta pula Muhammad, itu bukan tanda, itu hanyalah logo kesayangan. Tapi tanda itu, sebagaimana para ulama telah berbincang, apakah tanda mahabbah? Kalau kita kata kita cinta, kita sayang, maka di sana ada tanda-tanda yang tersendiri, sehingga kan para ulama berbincang, apakah definisi mahabbah? Ma ta'rif al-mahabbah. Kalau kata mahabbah itu, apa ta'rif dia? Apa definisi dia? Maka kesimpulan dia kata al-mahabbatu la tuhad, cinta tak boleh nak didefinisikan. Saya buat bandingan secara kampungnya, kita kata macam kita makan lada pedas. Orang tanya apa dia pedas, apa yang kita nak tulis? Pedas itu siapa makannya maka mengalirkan air mata. Nah, kadang-kadang boleh menitiskan air hidung sekali, mulutnya berbunyi sosik-sosik pedas. Itu definisi ke? Itu kesan. Jadi hari ini bila kita tersebut tentang mahabbah, tentang cinta,
kita juga tak boleh nak sebut definisi, tetapi kita boleh buktikan dia dengan tanda dan dengan bukti-bukti yang boleh ditonjolkan. Maka pembuktian itu yang perlu kita tonjolkan hari ini. Bila kita kata kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cinta, maka pelbagai-bagai bentuk kecintaan tu orang nak tunjuk. Dan ada orang buat majlis, ada orang buat jamuan, ada orang buat apa ni perarakan, ada orang yang anjurkan majlis-majlis ilmu yang kita nak sebut balik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada firman Allah Taala yang Allah Taala sebut dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu sayang, kamu cinta kepada Allah azza wa jalla, fattabi'uni, maka ikutlah kamu akan aku. Jadi kalau setakat kita kata saja cinta tapi kita tak ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada buktilah kita. Tidak ada tanda kita. Jadi balik kepada definisi al-hub, al-muhabbah tadi, maka setiap perkara ada tanda-tanda dia yang tersendiri dan ada kategorinya yang tersendiri. Contohnya seorang anak sayang kepada ibu. Apa kategori? Kita sayang, muhabbah kita cara anak dengan ibu. Suami dengan isteri pun berbeza di antara anak mak dengan anak. Murid dengan guru sama juga kan. Jadi kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kemuncak kecintaan sebagaimana Allah Taala telah sebut, qul in kana abaukum wa abnaukum ila akhiril ayah, katakanlah kalaulah bapak kamu, nenek kamu, harta benda kamu, keluarga kamu, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, lebih kamu sayang daripada Allah Taala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fatarabbasu, maka tunggulah hukuman daripada Allah azza wa jalla. Maka di sini kita dapat istinbat daripada ayat ini bahawa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan kemuncak, top, qimmah. Jadi kalau tak cinta, bermakna orang itu tidak beriman. Orang itu tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mendapat keimanan yang sepatutnya. Jadi cerita ini masyhur sebagaimana yang diceritakan oleh dialog di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Bila Umar kata, aku cinta semua, engkau ni lebih aku kasih daripada segala perkara kecuali diri aku sendiri, maka Nabi perbetulkan. Nabi kata, la ya Umar, hatta min nafsika, sehingga daripada diri awak sendiri. Maka ketika itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab telah tukar balik, dia kata, hatta min nafsi, sehinggakan diri aku sendiri. Maka Nabi berespon, Nabi kata, al-ana ya Umar, sekarang baru mantap, baru lengkap keimanan kamu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, jadi itu dia panggil mukaddimah perbincangan. Tajuk yang kita pilih pada dalam wacana kita pagi ini iaitulah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut syafaat, apa makna syafaat? Syafaat itu kata di para ulama, dia kata asy-syafa'atu, iaitulah wasilah wa talab. Dari sudut bahasanya, syafaat dengan makna alat dan tuntutan. Itu makna syafaat. Macam kita kata, dari sudut penggunaannya, syafaat iaitulah kita minta orang lain minta bagi pihak orang lain. Macam kita nak minta kerja di sini, nak mari ke unit 10 ni nak minta kerja, biasa kita ada isi borang, tapi kita minta juga surat sokongan daripada siapa-siapa yang mengenali tuan pendaftar. Jadi bila dia orang tengok, oh dia ni ada sokongan, itu dia panggil, kalau di apa ni, universiti di Arab, dia panggil tazkiyah. Oh habis, pelajar-pelajar kita ni sibuk minta tazkiyah, minta surat sokongan, akuan kata dia baik, orang ni nak belajar sungguh, itu dia panggil sokongan. Jadi kita bila sebut tentang wasilah ni, tentang syafaat ini, maknanya minta orang lain minta untuk orang lain. Orang lain minta untuk orang lain, dia panggil sualul khairi lil khair lil ghair. Kita minta untuk orang lain, saya bukan nak, saya nak bantu dia aje kan. Kadang-kadang pelajar-pelajar di mari jumpa ustaz nak minta maaf, yang si buat pasalah tu tak cakap pun, diam je. Ya, kawan dia yang tolong cakap, ustaz, dia ni kan masalah gini-gini.
bagilah pelepasan sikit, dah maafkan dia cuti dia tu macam-macam. Jadi itu dia panggil minta syafaat. Itu dari sudut David, dari sudut bahasa lah, dari sudut bahasa. Ada juga yang mengatakan syafaat itu didul witri. Mana kalau kita kata syafaat, macam kita solat witir. Solat witir yang kita buat bulan Ramadan 3 rakaat, kan? 2 rakaat yang pertama tu dia panggil syafaatul witri. Syafaat witir. Maknanya witir tu ganjil, yang syafaat dia ada 2. Jadi sebelum pergi kepada yang ganjil tu ada syafaat. Itu artinya syafaat itu untuk orang lain. Maka syafaat itu telah digariskan oleh para ulama sabit, maknanya berlaku kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam, berlaku juga kepada rasul-rasul, berlaku kepada para malaikat, berlaku kepada orang-orang mati syahid dan orang-orang yang saleh, mengikut kadar martabat kedudukan mereka, mengikut kadar martabat dan kedudukan mereka. Jadi insyaAllah kita cuba, saya cuba ringkaskan perbincangan tentang syafaat ini kerana dia panjang. Jadi kita tengok dari sudut definisinya, kemudian kita lihat nanti apakah kategori syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir dalam perbincangan kita ini iaitulah amalan-amalan untuk meraih syafaat. Jadi 3 perkara. Perbincangan awal iaitulah tentang tajuk dia sudah selesai. Perbincangan yang kedua iaitulah hadis yang panjang tentang syafaat Nabi, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan asy-syafa'atul uzma, iaitulah syafaat yang paling tinggi sekali, syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil asy-syafa'atul uzma. Bila ke syafaat ini berlaku fi ardil mauqif, berlaku setelah kita keluar daripada kubur. Kita hari ini perjalanan kita ada 2 alam. Satu dia panggil alam dunia sekarang ni. Kemudian lepas pada alam dunia ni kita akan masuk ke alam kubur. Itu dia panggil alam barzakh, maknanya kita dah pergi ke alam yang lain. Tak boleh balik dah, orang yang pergi tak boleh balik. Cuma khilaf ulama dalam masalah ruh tu balik ke tak balik. Ruh dia mati ke tidak? Bila orang tu mati, adakah ruh mati ataupun tidak? Jadi perbahasannya panjang. Sebab bila orang ni mati masuk dalam kubur, ruh dia dibawa semula. Untuk malaikat tanya man rabbuka wa man nabiyyuka tu kan. Jadi hadis yang panjang, hadis mungkar nakir. Bila manusia ni keluar daripada kubur, yakhrujuna minal ajdasi sira'an, mereka keluar daripada kuburnya bersegera, berkumpul di satu tempat nama dia ardil mahsyar. Di bumi mahsyar. Bila kita berkumpul di situ, maka dia panggil ardul mauqif. Di situlah tempat manusia akan menerima huru-hara yang cukup dahsyat. Tak tahu nak pergi ke mana kita. Dan siapa yang akan menyelesaikan masalah kita? Siapa yang akan menyelesaikan masalah kita sehinggalah manusia ini berjalan berapa tahun lama mencari siapa yang akan menyelesaikan masalah untuk membawa mereka ini ke muka pengadilan Allah Azza wa Jalla. Suatu hari, tengok saya baca hadis ni panjang sekali, dia panggil hadis syafa'ah, panjang, hadis ni sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahih dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Dengar cerita, dalam cerita ni saya akan huraikan cerita syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibawa daging. Biasanya orang ni akan beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zira'. Zira' ni orang panggil kalau kaki kambing tu yang bau dia tu. Daging itu sedap. Kalau nak terah pergi kedai kambing lepas ni, tak, pergi kedai nasi arak tu kata nak hak zira' ni. Tempat Nabi suka makan tu. Kita pun sedap juga makan situ. Mungkin harga mahal sikit. Nah, kalau main hujung-hujung orang keting tu, kerah. Jadi ambil depan. Maka Nabi SAW tu'jibuhu. Nabi kita ni suka makan tempat tersebut. Fanahasa minha nahsatan. Maka Nabi kita gigit sikit. Kemudian dia tanya, apa Nabi tanya? Anas. Faqala, Nabi kita bersabda, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Saya
ketua kepada semua manusia pada hari kiamat. Dalam hadis lain Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku ni dia panggil penghulu bagi semua anak Adam pada hari kiamat. Wala fakhra, bukan nak sombong, tetapi itu jawatan dia. Nabi ni dia tak suka menonjol-nonjol diri, tapi Nabi kena perkenalkan jawatan. Itu kadang-kadang bila ada dalam majlis kita ni orang ada jawatan, ada orang besar pengarah contoh, kita sebut. Sebut tu bukan nak orang panggil, nak hulu dengan dia, tapi kita nak bagi tahu ini jawatan. Nabi kata ana sayyidun nas yaumal qiyamah, aku ni ketua bagi manusia pada hari kiamat. Wahal tadruna mimma zalik, maka Nabi tanya sekali lagi, kamu tahu ke tak daripada mana jawatan itu, daripada mana? Qal yajma'ullahu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin, Allah Ta'ala kumpul kita ini. Kumpul di mana? Kumpul di satu tempat. Kumpul satu tempat, yasma'uhumud da'i. Satu announce, satu pemakluman, semua orang dengar. Jadi mata semua boleh tengok. Mana padang yang begitu luas, kerana itu orang panggil padang mahsyar. Sebab dia tak ada pokok, tak ada batu, tak ada tempat pelindungan, kosong tanah. Watadinus syams, matahari dekat dengan kepala. Ni pelajar-pelajar kita ni yang belajar sains ni, matahari, ahli sains kata matahari dengan kepala kita sekarang jauh dia berapa ribu batu? Siapa dia boleh jawab? Oh, dia kata kita tak sains ukur, kita ambil cahaya je kan. Orang tenaga nasional dia nak ambil cahaya matahari je, dia tak tahu matahari jauh mana ke. Kena kira juga lepas ni, kalau ada orang boleh kira lah. Sebab tu ada orang tanya saya, dia kata ustaz, orang kata umur dunia ni sekian-sekian, betul tak? Saya kata boleh betul, boleh tak betul, sebab tak ada kad kenalan. Dia punya tarikh lahir tak ada siapa bagi tahu. Orang kata umur dinosaur sudah 2 juta tahun, kata boleh juga. Sebab tak ada riwayat yang Nabi Allah Ta'ala sebut sekian-sekian. Yang ada je Tuhan kata aku ciptakan manusia, aku ciptakan bumi, ciptakan makhluk. Jadi apa yang kita nak kata lagi? Itu disebut. Maka matahari hampir dengan kepala. Hadis ini, maka manusia telah menghadapi minal ghammi wal karbi, duka citanya, susah hatinya, mala tarawun mala yutiqun, mereka tak mampu lagi nak menanggung, terlalu susah, terlalu huru-haranya pada waktu itu. Maka mereka bercakap, yaqulu ba'dun nasi li ba'din, mereka berkata, hey, kalau kita ni pergi carilah siapa-siapa yang boleh membantu, yang boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi apa dia kata? Dia kata ginilah, kita buat perarakan pergi cari datuk kita, manusia yang pertama, iaitulah Nabi Allah Adam alaihissalam, abukum Adam. Jadi dia orang ni berjalan pergi jumpa dengan Adam, fayaqulu ya Adam anta abul bashar, eh Adam, kamu ni bapak segala manusia. Adam bapak segala manusia, khalaqakallahu biyadihi, Allah Ta'ala ciptakan awak ni, wa nafakha fika min ruhihi, Allah Ta'ala apa ni tiup ruh, Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya sujud padamu. Jadi sujud pada malaikat ni dipanggil sujud penghormatan, bukan sujud ibadat. Maka ala tarau mana nufi, hey pada Adam, kamu tak tengok kami semua ni huru-hara ni, boleh tak bantu, isfa'lana, tolong kita. Adam kata apa? Kata di Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu. Dia kata, Adam kata tak boleh, Allah SWT Tuhanku pada hari ini murka dengan kemurkaan yang begitu besar, sebab dia larang aku daripada menghampiri pokok, aku derhaka. Maka Adam kata, nafsi, nafsi, aku nak jaga aku ya hari ini, pergilah cari Nuh. Berjalan pula pergi cari Nabi Nuh AS. Sebab apa Nabi Nuh? Sebab dia kata, dia Nuh ni iaitulah Rasul yang pertama diutuskan selepas daripada Adam.
ada kata riwayat Idris, Adam, Idris, Nuh, tapi dalam riwayat yang ni Nuh. Di antara Nabi Adam dengan Nuh berapa lama? Berapa jarak dia? Asyratu qurun, ada 10 abad. Di antara Nuh dengan Adam 10 abad. Itu dalam hadis. Jadi selepas zaman Nabi Adam AS mati, maka timbullah penyelewengan di dalam perjalanan agama. Dia mula-mula timbul ni baik sebenarnya. Iaitulah bila mati orang-orang yang soleh di kalangan mereka, mati, maka syaitan mari. Syaitan kata, hei orang kampung ni, kenapa kamu sayang tak sayang dengan Tok Syekh yang mati tu? Oh, dia kata sayang lah. Kalau sayang, buatlah gambar. Buat gambar. Jadi buat gambar, letak dekat surau dekat masjid. Bila buat gambar, mula-mula pakat tengok, inilah Tok Syekh kita. Kononnya nak ambil apa ni panggil? Ambil semangat, inspirasi apa orang panggil. Bila mati generasi pertama, mari pula syaitan. Eh, datuk kamu dulu buat gambar ni, bukan suruh tengok saja, gosok-gosoklah sikit. Gosok. Mari generasi kedua, yang ketiga, yang keempat, terlupa sejarah, dia kata, ini Tok Syekh kita. Dia yang banyak berjasa pada kita dulu. Mari kita sembah dia. Akhir sekali, berlakulah penyembahan berhala di dalam dunia ini. Mana syaitan, dia punya berperingkat-peringkat, sehinggalah Allah SWT hantar mari Nabi Nuh AS untuk membaik pulih, mengembalikan manusia itu balik jadi manusia yang benar. Jadi bila jumpa Nabi Nuh AS, orang kata, ya Nuh, tengok apa keadaan kami ni, susah ni. Nuh kata apa? Tak boleh aku ni, Allah Ta'ala murka aku pada aku ni. Sebab apa murka? Sebabnya Nabi Nuh AS, dia berdakwah kepada kaumnya berapa lama? Alfasanatin illa khamsina aman, 1000 kurang 50. Itu bahasa Quran. Dia kurang sikit daripada yang asal. Boleh. Kita tak boleh kita kata awak punya hutang dengan saya RM10 kecuali 9. Tak boleh. 10 kurang 1 tak apa. Jadi jangan lebih banyak yang tinggal tu daripada yang kurang. Jadi alfasanatin illa khamsina aman, 1000 tahun kurang 50. Maknanya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Bila 950 tahun, Nabi Nuh tengok, Masya Allah, Tabarakallah, berapa orang yang ikut dia. Maka Nuh tak tahan hati. Kita pun jangan mudah gopoh lah. Nabi Nuh pun berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhan, jangan engkau tinggalkan lagi atas muka dunia ini orang-orang kafir, jangan tinggal. Innaka intazahrum yudillu ibadaka, kalau kamu tinggal lagi maka dia akan menyesatkan hamba-hambamu. Bila Nabi Nuh berdoa, maka semua doa itu telah diperkenankan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa yang mustajab. Bila dia berdoa, Allah Taala kabulkan. Mustajab doa. Maka Nabi Nuh dah guna. Semua nabi-nabi lain kata guna, Nuh kata tak boleh, aku telah berdoa habis kaumku mati. Kecuali yang duduk di atas bahtera. Maka Nuh kata, nafsi, pergi cari orang lain pula. Izhabu ila Ibrahim, pergi cari Ibrahim. Sebab dia tu khalilullah min ahlil ardi. Dia ni kekasih Allah Taala, dia pada penduduk bumi, pergi cari dia. Belarak pula kita, buat perarakan pula cari, jumpa Nabi Ibrahim AS, ya Ibrahim, bantulah kami. Ibrahim kata apa? Tak boleh, Allah Ta'ala murka kepada aku ni, sebab aku pernah cakap dusta dulu. Apa dia Ibrahim cakap? Ibrahim kata, waktu, ingat, Raja Zalim nak rampas isteri dia, Ibrahim kata, ini ukhti. Bukan bohong pun, kalau nak kira agak. Tetapi, itulah yang disebut oleh para ulama, nak menzahirkan kehebatan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita ginilah kan. Contohlah kita kata, bila orang suruh orang ni cakap, dia kata saya tak layak, orang tu lebih layak. Jadi masing-masing menunjukkan kelemahan dia. Walahannya dia tak nak tunjuk kita lah, tak nak mengaku pelemahnya.
waktu tak nak bertugas tu masing-masing lemah jadi. Ya, masing-masing saya tak layak, dia layak, dia layak. Akhir kali orang tu yang kena. Tapi Nabi memang itu realiti. Kemudian dia kata, Ibrahim kata, kamu pergilah jumpa Musa AS sebab dia kalimullah. Dia Nabi yang diberi gelaran kalimullah, yang bercakap banyak dengan Allah. Pergi cari Musa. Orang pergi jumpa Musa, Musa kata tak boleh. Allah Ta'ala murka kepada aku hari ini sebab apa? Sebab aku pernah membunuh seorang Kibti. Penuh orang Kibti dulu, ingat. Jadi Kibti ni, kalau orang belajar Mesir, ustaz kita belajar Mesir, dia tahulah. Hari ni kalau sebut puak-puak Kibti, Akbat ni, puak Kristian. Dulu zaman Nabi Musa, puak-puak Kibti ni puak pengikut Fir'aun. Pengikut Fir'aun. Pengikut Nabi Musa, nama dia Bani Israel. Ada orang tanya saya, dia kata, ustaz, kita duduk marah kat Israel ni. Hancur kat Israel. Ha, ni. Puak-puak relief ni kena ambil jawapan ni. Dia kata, apa ni, kita duduk marah ke Israel. Israel itu kan keturunan Nabi Yaakob. Kenapa? Dah Israel yang ada di, yang duduk ganyang Palestin hari ini, kita bukannya kita tak atas bangsa Israel. Negara Israel, negara haram tu yang kianat tu. Siapa duduk kat situ, maka dia yang kena. Ha, cuma eloknya kalau kita nak doa, kita kata Yahudi yang perampas tanah Palestin. Jadi lebih lunak kita punya doa, fokus kepada si penjahat. Macam hari ni bila mari penjahat di Rohingya. Rohingya ni bila saya tengok, teliti kepada sejarah, di antara bangsa yang tertindas. Dan maklumat dia, orang tak apa luas. Kalau sebut Palestin, semua orang tahu. Jadi NGO-NGO ni perlu gerakkan maklumat supaya masyarakat tahu tentang kedudukan bumi Rohingya. Baik, balik semula kepada cerita kita. Nabi Musa AS kata, tak boleh aku bunuh Kibti. Jadi ada setengah orang ni bila duduk di Mesir boleh anak, dia letak nama Mariah Kibtiyah. Ada nama Kibtiyah sini? Eh? Pelajar-pelajar ada nama Kibtiyah? Tak ada. Mariah tak apa, Kibtiyah. Kibtiyah tu nama kabilah, kabilah. Kabilah orang Arab Mesir yang Kibti. Kan Kibti tu banyak orang-orang Kristian. Jadi kita jangan letak nama anak buat nyanya ke dia. Tak nama Mariah saja. Kibti jangan letak. Kalau ada Kibti juga pergi buang. Kita bukan kabilah Kibti. Kalau kabilah lain tak apa. Maka Musa kata tak boleh sebab aku berlakunya pembunuhan itu. Jadi kamu pergilah kepada Isa AS. Pergi kepada Nabi Isa. Mana bila pergi kepada Nabi Isa AS, Isa pun kata tak boleh juga. Sebab apa? Walam yazkur lahu zamban. Aku tak tahu apa dosa. Yang dosa dianya orang duk sembah dia. Dia tak suruh pun. Yang sembah tu puak-puak Kristian, puak-puak mengarut ni. Sembah Nabi Isa AS. Maka dia kata izhabu ila ghairi. Izhab ila Muhammad, pergilah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan berapa ramai, berapa lama perarakan nak jumpa daripada seorang nabi kepada seorang nabi. Bermula daripada Ibrahim, Musa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita belajar kitab akidah, dia panggil ini ulul azmi minar rusul. Jadi kita belajar dari sudut nabi ni. Yang pertama sekali, bilangan para nabi. Tanda catat di kertas tu, bilangan para anbiya alaihimussalatu wassalam, berapa lama ada, berapa ramai ada. Jadi bilangan dia sekak riwayat yang ada. Walaupun riwayat ni ada agak di apa ni, lemah ya. Tapi yang ada itu saja 124,000 orang nabi. 124,000 nabi. Kemudian daripada Nabi dipecah kepada satu kategori lagi, dipanggil Rasul alaihimussalatu wassalam. Maka Rasul itu 313, ada riwayat kata 315 orang Rasul. Kemudian yang ketiga, dia pergi kepada yang Rasul dan Nabi yang tersebut dalam Quran. Berapa ramai? Dalam Quran, berapa? 25. Yang kita duduk tulis dekat, duduk sangkut kat dinding nama-nama dia tu, kan? Daripada 25, kita pergi pada kategori yang tinggi, dia panggil ulul azmi minar rusul, iaitulah rasul-rasul yang mempunyai apa ni, perjuangan yang kuat. Maka disebut 5 orang tadi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada 5 ini yang jadi sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas daripada hadis ini,
Tak habis lagi hadis ni, panjang. Jadi fayatu ni, Nabi kata bila selesai daripada Isya, manusia semua pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Rasulullah, dia kata, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamil anbiya. Ya Rasulullah, wahai Nabi, tuanlah Rasulullah, pengakhir segala nabi-nabi. Ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar. Allah Ta'ala dah ampah, dah hapuskan dosa-dosa Nabi yang terawal, yang terakhir, mana Nabi ini maksum, tak ada dosa. Jadi dalam sebuah buku kecil, tuan-tuan, ada nama buku ni, boleh cari kat pasar, degil di kedah, nama dia Bidayatussul fi Tafdili Rasul, ataupun cari yang saya terjemahkan buku ni dengan nama 41 Kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam ketika bincang hadis ni, ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang diberi maklum oleh Allah Ta'ala yang dosanya dihapuskan, yang awal yang akhir, mana Nabi yang tidak berdosa. Nabi-nabi lain tidak dimaklumkan. Karena itulah setiap Nabi semua sebut. Adam sebut dosa dia, Nuh sebut dosa dia, Ibrahim sebut kesalahan dia, Musa sama, Nabi Isa pun sebut. Maka bila sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia telah bercakap, anta ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah dah hapuskan dosa tuan. Jadi tak ada alasan lagi untuk Nabi kata saya tak layak. Tak ada lagi. Sebab tidak ada lagi harapan kita lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia kata, fashfa' lana ya rasila rabbi. Ya Rasulullah, berilah pertolongan, syafaat kepada kami, minta dengan Allah Azza wa Jalla, selesaikan masalah kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akumu fa'ati tahtal arsh. Nabi kita bangun, terus berjalan pergi ke bawah aras. Apa jadi? Fa'aqa'u sajidan li Rabbi Azza wa Jalla. Maka Nabi kita sujud di bawah aras. Thumma yaftahullahu alayya wa yulhimani ma'min mahari. Allah Ta'ala buka masa tu ilham supaya Nabi kita berdoa minta dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah doa yang Nabi sebut tadi. Semua Nabi-Nabi telah menggunakan kuasa doa mereka. Semua Nabi telah menggunakan kuasa doa dia. Iddakhartu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Nabi mengatakan, aku simpan doa aku ini untuk menyelesaikan masalah umat pada hari kiamat. Selawatlah kepada tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Mana Nabi kita simpan doa dia. Dia kuasa doa yang paling mustajab, disimpan untuk apa? Syafa'at li ummati yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya na'ilatun man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Nabi mengatakan, syafa'at aku ini akan sampai kepada umat aku insya-Allah. Syaratnya, siapa yang mati tidak melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Ha, maka di sini bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah aras dengan pujian-pujian yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi, maka Nabi kita berdoa, ya Rabbi, selesaikan masalah ummati. Nabi kata, selesaikan masalah umat aku. Hadis ini sahih, hadis ummati ini sahih. Ada lagi hadis ummati lagi, iaitulah ketika Nabi baca doa Nabi Ibrahim AS, itu juga sahih. Tapi hadis yang menyebut tentang ummati ketika Nabi nak wafat itu dipertikaikan oleh para ulama. Hadis ini berlaku bila ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi arahan, Tuhan kata apa, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta. Minta, kamu nak minta apa hari ini akan diberikan, diluluskan. Wasfa' tushafa'. Berilah pertolongan kepada manusia, pertolongan itu diluluskan, dibenarkan. Maka Nabi kata apa? Ya Rabbi ummati ummati. Ya Rabbi ummati ummati. Ya Rabbi ummati ummati. Maka Nabi kita minta nak menyelesaikan masalah umat. Maka pada ketika itu, fayuqalu adkhil min ummatika man la hisaba alaihi min albabil aiman min abwabil jannah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil orang-orang yang boleh diselesaikan pada hari itu, iaitulah orang yang boleh masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Allahu akbar. Jadi siapa dia orang ni? Nabi kita sebut orang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, dan beberapa kali
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta, maka Allah Taala kata, kamu pergi selesaikan orang-orang yang ada dalam hatinya ada miskal, ada timbangan seberat ini dalam iman, maka selesaikan. Maka dia dipanggil bertahaplah. Orang ni dibawa masuk, dibawa keluar daripada tempat tersebut, maka berlakulah penyelesaian faslil qada, Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah. Jadi bila kita baca tentang kedudukan ini, maka para ulama mengatakan, kalau saya nak baca hadis sufah saja panjang, kita buat kesimpulan ataupun ringkasan. Jadi siapakah orang yang boleh memberi syafaat? Tuan-tuan tanda di sini, asy-syafa'atu, syafaat itu ada dua kategori. Ada dua kategori. Satu syafaat yang diterima, dipanggil asy-syafa'ah al-maqbulah. Yang diterima itu yang paling tinggi sekali, iaitulah syafaat asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung sekali, yang paling besar, penyelesaian hisab kira-kira di mahsyar. Yang kedua, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berdosa besar. Orang ini tidak kafir, tapi dosa dia besar. Dia telah dicampak ke dalam neraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi keluarkan orang itu daripada neraka. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaat aku kepada orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umat aku. Mana kalau kita berdosa? Pasal itulah Nabi buat syarat tadi dalam hadis yang panjang. Nabi kata, man la yushrik billah wahya na'ilatun insyaAllah man mata min ummati la yushrik billah. Syafaat aku ni akan sampai kepada orang yang mati tidak melakukan syirik. Jadi kalau dosa banyak mana sekalipun dia ada, maka dia akan keluar daripada neraka. Jadi para ulama mengatakan, neraka ni bila dia bakar semua dosa-dosa yang dilakukan, wal'iyazubillah. Jadi pasal itulah kita jangan bercakap besar. Nah, jangan macam orang Yahudi, dia kata, kita maklum masuk neraka sehari dua hari je. Nah, itu orang perangai Yahudi. Lah, kita nak minta doa dengan Allah SWT, Allahumma ajirna minan nar. Kita minta jauh, jangan minta kata, kalau nak masuk ya Rabbi sehari dua cukup lah. Berat. Neraka sangat-sangat dahsyat. Inna azabaha kana gharama. Sangat dahsyat. Jadi jangan duduk cakap. Yang kedua, orang ni sama banyak dia punya timbangan. 50-50. Amalan 50, dosa 50. Jadi malaikat nak letak mana? Malaikat nak campak di mana orang ni? Orang yang sama banyak ni. 50-50 dia panggil ni. Maka Nabi kita ambil orang ni dibawa ke syurga. Itu dia panggil orang yang sama hasanat dengan sayyiat sama, maka dimasukkan syurga. Yang ke seterusnya lagi, iaitulah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pak saudara dia, Abu Talib. Tuan-tuan bila buat majlis maulud ni, dah biasa orang akan sebut nama Abu Jahal, lagi Abu Lahab, lagi Abu Talib, kan? Jadi ni pak-pak Abu ni banyak. Peranan Abu Lahab apa dia? Ha? Sambut maulud Nabi, kan? Ha, jadi kita pun jangan sambut maulud saja. Lepas tu amal yang tak buat, tak jadi. Abu Jahal penentang tegar. Daripada awal sampai ke sudah, sampai dia mati dalam peperangan Badar. Itu dia panggil Abu Jahal. Abu Talib, pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat prihatin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak tulis dia ni termasuk di kalangan orang yang beriman. Maka dia tidak mendapat manfaat daripada sensitiviti, daripada perasaan dia sayang pada anak saudara, sebab dia punya perjuangan tidak diikuti. Cuma bila Abbas, pak saudara Nabi, tanya, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu boleh buat dengan pakcik kamu Abu Talib yang telah membela kamu? Apa yang kamu boleh buat?" Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Huya dahdah minan nar." Dia duduk tepi je. Ada riwayat kata kaki dia setakat buku lali je selam dalam neraka, dalam air panas. Itu pun mendidih menggelegak sampai ke kepala. Maknanya tak lepas juga dia sebab dia tidak beriman. Allahu Akbar. Jadi antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitulah syafaat Nabi memberi keizinan
untuk orang yang layak masuk syurga, boleh masuk syurga. Jadi Nabi yang buka pintu, buka pintu syurga, dia pergi buka, kamu dah layak, dah lulus, dah lepas dia punya kira-kira, masuk. Di antara lagi, Nabi SAW menyelesaikan masalah-masalah yang telah berlaku. Dalam hadis kata, orang yang paling akhir sekali masuk syurga, iaitulah orang yang dikeluarkan daripada neraka, dan dia ni dia panggil jahannabiyin. Dalam bahasa kita ni dia panggil orang-orang banduan. Dia keluar daripada neraka dan dia pergi bawa ke satu sungai, dia panggil Nahrul Hayah. Dicampak dalam sungai ni, kemudian hidup balik, dia punya kulit-kulit yang telah hancur, yang telah hangus, terbakar, hidup balik, dan dia bawa ke dalam syurga. Orang-orang syurga panggil dia jahannamiyin, puak-puak banduan neraka. Jadi kita kita kata nasib baik lagi lah dia tu daripada kekadaan neraka. Cuma kita sendirinya, kita tak nak. Nak kata nak sana ni? Kita tak nak perkara yang tersebut terjadi kepada kita. Sebab yang kita naknya, biarlah kita selamat daripada segala perkara. Maka para ulama mengatakan, orang yang boleh memberi syafaat itu, iaitulah Rasulullah SAW, itu yang paling tinggi sekali darjat. Kemudian siapa lagi, orang-orang lain juga boleh memberi syafaat kepada kita dengan syarat. Ada tiga syarat, Allah Ta'ala sebut sini. Syafaat itu berlaku dengan tiga syarat. Tengok dalam ayat Quran kata, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Syafaat itu tidak akan berlaku kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tiga syarat, yang pertama sekali, Allah Ta'ala izin kepada orang yang nak meminta tolong orang lain. Satu. Yang kedua, redahu. Allah Ta'ala redha kepada pemberi syafaat. Dan yang ketiga, Allah redha kepada orang yang nak disyafaatkan. Jadi tiga-tiga ni marulah dia dapat kelepasan. Siapakah orang yang ditolak syafaat dia? Tuan-tuan ingat ni, orang nak pemberi syafaat, kita kena ingat. Di antaranya hadis yang disebut oleh Imam Muslim daripada Abi Darda, dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anin, orang yang suka bersumpah, suka melaknat orang. Kita bercakap dengan orang bahasa celaka orang tu, kan? Hari ni banyak tak banyak orang menyumpah orang? Orang laknat orang banyak tak? Di zaman kita hidup di alam maya ni, alam maya kau orang panggil sekarang, zaman internet ni, ramai sekali orang yang tulis dekat Facebook dia, tulis dekat grup dia, sumpah orang. Maka orang ni sudah gugur kelayakan memberi syafaat. Innal la'anina la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat orang, mereka tak boleh menjadi saksi dan tak boleh memberi syafaat pada hari kiamat. Jadi gugur keahlian dia, walaupun dia tu boleh masuk dalam syurga. Kategori yang kedua, iaitulah syafaat yang ditolak, iaitulah syafaat orang-orang yang tidak beriman. Ataupun kita beriman tapi kita nak bantu orang lain, tak boleh. Nak bantu orang lain yang tak boleh. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil hadis syafa'ah yang sangat panjang yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi kepada faedah hadis. Belajar hadis saja tak ada faedah, tak sedap. Ada beberapa faedah yang kita kena belajar secara ringkasnya dah. Yang pertama, tuan-tuan tanda sini. Faedah yang pertama, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan katif. Maknanya kambing itu di sebelah bahu dia tu. Nabi suka makan. Itu menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia. Bashar, qul innama ana basharun mislukum. Jadi kita ini pun tak salah kalau kita suka makan apa-apa. Ada orang suka makan tom yam, ada orang suka makan mie goreng, kan? Ada orang suka makan, jadi itu tak salah. Pilihlah mana yang kita suka. Dan tak ada pula kita kata kalau makan kambing, bahu tu yang sunnahnya, kaki tak sunnah, tak. Jangan mensunnahkan benda tu. Itu dipanggil benda jibili. Nabi suka makan, memang sedap situ. Kalau kita pergi rumah orang Arab, kalau dia panggil buat jamu kenduri, tetamu-tamu mari jauh ni, yang besar-besar ni, dia akan ambil kaki kambing tu, pok itu, katif tu dia akan panggil. Jadi dia tak apalah tuan rumah, kan.
Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu bagi segala manusia pada hari kiamat. Penghulu bagi segala manusia pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innama qala hadza tahaddatha bi ni'matillahi ta'ala." Nabi kita sebut itu nak menyebut tentang nikmat Allah Taala kepada dia. Kepada dia. Ada orang tanya dalam isu ni, saya suka juga bagi penjelasan. Orang tanya masalah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Selawat, semua lapak-lapak selawat yang saya tengok dalam kitab-kitab, di antaranya As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi', Imam Ibn Hajar dan lain-lain imam yang mengumpul hadis-hadis dalam As-Sunan, bila kita cari tak ada lafaz Allahumma salli ala sayyidina. Tak ada. Tapi Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam, aku ni penghulu. Maka timbullah perkataan, boleh tak boleh kita tambah dalam bacaan? Maka di sini timbul perbahasan para ulama. Mereka mengatakan oleh kerana lafaz selawat itu ditanya oleh para sahabat. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaih. Salah seorang sahabat yang bertanya Nabi ni, nama dia Ka'ab bin Ujrah. Tulis tuan-tuan nama dia. Apa nama? Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Dia pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami dah tahu, kami dah pandai nak bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala perintahkan supaya kami berselawat kepada Rasulullah. Kaifa nusalli? Bagaimana nak selawat? Maka Nabi kata qulu. Tengok. Orang mengaji Arab, kalau kata qulu itu arahan. Katalah. Bila kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala, tidak ada satu riwayat yang menambah perkataan itu. Maka timbullah perbahasan para ulama. Ada yang mengatakan boleh kita tambah sebab Nabi sendiri meletakkan jawatan dia sayyidi. Jadi Al-Imam Ibn Hajar kata seeloknya kita kekalkan lafaz yang Nabi ajar. Kekalkan yang Nabi ajar. Jadi orang kata masalah ini masalah khilaf, tetapi dia ada masalah afdaliyah. Yang afdalnya kenapa kita nak tambah sedangkan itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang cakap cakapan ini tak baik. Dia kata mungkin Nabi malu nak sebut. Lah. Nabi kita tak ada rahsia. Ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Yang ketiga, hadis yang panjang ini menceritakan kepada kita tentang ahwal yaumul qiyamah, huru-hara pada hari kiamat. Kita itu begitu baca ringkas aja tu. Kalau baca secara orang panggil detail perjalanan ini memang sangat sangat dahsyat, sangat sangat berat. Ana ada tulis makalah ringkas-ringkas kalau tuan-tuan suka baca dalam majalah Al-Ustaz. Majalah Ustaz dia bagi pada saya satu kolom, tajuk dia Celik Akhirat. Jadi dalam siri tulisan ini saya ada tulis insya-Allah mungkin setahun lagi habislah kot. Siri dia tu bolehlah keluar buku kan. Tapi daripada awal lagi, daripada mati, perjalanan kita masuk dalam kubur, pergi, sekarang ni sudah sampai ke kedudukan orang-orang yang mati, yang baik ke syurga. Jadi nas'alullah al-jannah, kita minta Allah Ta'ala beri pada kita syurga. Maka yang keempat, dalam hadis ini menunjukkan pada hari kiamat, waktu huru-hara itu masih lagi boleh mesyuarat. Masih lagi ada peluang bermesyuarat. Sebab tu orang ada mesyuarat, siapa dia yang membantu kita? Siapa yang akan menyelesaikan masalah kita? Yang kelima, iaitulah kelebihan Nabi Allah Adam AS. Allah cipta dia, dalam hadis Nabi kata khalaqahu biyadihi. Allah Ta'ala ciptakan Adam tanpa melalui proses kejadian manusia. Orang lain kena ada ayah, kena ada mak, ada kahwin. Nah, kita ini nak kahwin, kena kerusus kahwin dulu. Nah, pelajar-pelajar ada kerusus? Kerusus dah? Ha, kalau tak kerusus tak boleh. Tak boleh kan? Ha, jadi, sudah ada proses. Nabi Adam tak ada proses. Allah kata, kun fayakun. Jadi, itu dia panggil kelebihan Nabi Allah Adam AS. Maka idhafatur ruh ilallah, Allah Ta'ala kata, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiup dia dengan ruh aku, iaitu dia panggil idhafatu tashrif. Mana sandaran kemuliaan kepada Nabi Adam AS. Kemudian Adam telah diperintahkan, Allah Ta'ala perintah pada malaikat supaya sujud hormat pada Nabi Adam. Itu satu daripada kemuliaan. Yang keenam, iaitulah
nabi-nabi sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya mengakui mereka itu bersalah. Jadi kata di para ulama boleh berlaku kesalahan kepada para anbiya lain daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah Taala beri pada kita nabi maksum. Maksum maknanya terpelihara daripada dosa. Yang ketujuh iaitulah Nabi Nuh AS merupakan rasul yang pertama yang Allah hantar dia kepada manusia selepas Nabi Adam AS. Rasul yang pertama Nuh, selepas Nabi Adam AS. Yang kelapan, kesabaran itu ada tahapnya. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun tadi? 950 baru dia doakan. Kita hari ini berdakwah berapa tahun dah? Tak sampai 10 tahun. Habis nak marah dah kau kampung tak ikut kita. Lah. Ini kesabaran yang tidak banyak. Jadi sabar. Tak cukup. Oh, saya dah dua kali dah pergi ajak dia mari solat jemaah, tak mau juga. Biar lantak lah. No lantak tak ada. Jadi kita kena kata baru dua kali. Pergi lagi cukup 20 kali. Boleh jadi dia ikut. Lah. Jadi itu dia panggil dari sudut pelajaran kita. Yang kesembilan, perbezaan di antara rasul dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul ini nabi boleh jadi rasul. Dan tak semestinya rasul tu mesti nabi, dan tak semestinya nabi itu jadi rasul. Sepatutlah nabi bilangan ada berapa tadi saya sebut? 124,000. Jadi bukan semuanya dia jadi rasul. Allahu akbar. Jadi yang ke-10, ada beberapa orang nabi alaihi wassalatu wassalam bercakap dengan Allah Taala biduni wasitah, seperti Nabi Musa AS bercakap dengan Allah Azza wa Jalla sehingga digelar dengan nama Kalimullah. Dan Nabi kita SAW juga bercakap dengan Allah Azza wa Jalla tanpa wasitah. Bila? Malam Isra dan Mi'raj. Yang ke-11, kelebihan Nabi Allah Musa AS sehingga dia tersenarai daripada orang-orang yang dicari pada hari tersebut. Dia termasuk dalam ulul azmi minar rusul. Yang ke-12 iaitulah sebab-sebab Nabi Musa menarik diri daripada syafaat itu, sebab dia telah melakukan satu pembunuhan kepada Qibti. Yang ke-13, kelebihan Nabi Allah Isa AS dengan mukjizat-mukjizat dia yang sangat nyata, iaitulah menghidupkan orang mati. Dia boleh bercakap daripada waktu dia masih kecil. Itu kelebihan dia. Tetapi yang ke-14, Nabi Isa AS menganggap orang sembah dia sebagai suatu kepincangan dalam kemuliaan dia. Tak salah. Sebab dia tak boleh nak buat apa. Dia duduk di langit. Kalau dia ada di sini, nanti dia turun nanti. Nabi Isa akan turun. Dalam akidah kita ahli sunnah ini, Nabi Isa AS akan turun di akhir zaman. Bila Nabi Isa turun, serentak dengan Dajjal. Dajjal akan turun di Syam, dia panggil di bumi Syria. Bila Nabi Isa AS mari, maka Nabi Isa dengan sekali dengan Imam Mahdi ketika itu mengejar Dajjal. Tapi oleh kerana dia tak mampu nak larang, sekarang ni dia tak ada, maka dia anggap orang sembah dia itu sebagai satu kekurangan. Yang ke 15, iaitulah dalam hadis ini Allah SWT sebut, Nabi SAW sebut perbezaan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan seorang dengan yang lain. Mana ada tingkatan. Yang keseterusnya iaitulah manusia sudah ramai terlupa kepada ilmu-ilmu tentang akhirat. Terlupa. Sebab kalau kita tahu dah di akhir di kiamat nanti yang menyelesaikan masalah kita siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka lupa, pakai pergi cari Adam, pergi cari Nuh, pergi cari Ibrahim, patut tak pergi terus ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana pada waktu itu huru-hara yang menyebabkan kita terlupa. Sama juga dengan kita hari ni. Kalau mari huru-hara apa-apa, kita tak fikir dah benda-benda yang boleh menyelamatkan kita. Kan ada orang sebelah kita je boleh panggil tak? Panggil orang, kejut orang rumah sebelah dulu. Nah, minta tolong apa-apa tak? Dia telefon ke polis, tunggu polis mari akhir sekali. Selesai dah masalah kes berlaku. Sebab panik dia panggil, tak berlaku. Allahu akbar. Jadi ini di antara
yang seterusnya sebagai penutup perbincangan kita ini, iaitulah bagaimanakah sebab-sebab kita nak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tanda sini. Yang pertama sekali hadis ya Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida. Siapa dia dengar ketika dia, siapa dia baca doa ni ketika dengar azan. Orang azan Allahu akbar Allahu akbar, kita kena kata Allahu akbar Allahu akbar ikut muazin. Bila selesai daripada azan, la ilaha illallah, kita baca apa? Baca apa? Jangan terlupa. Dalam hadis ni Nabi kata summa sallu alayya, selawat dulu ke atasku. Jadi bila kita lepas la ilaha illallah, kita kata la ilaha illallah, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian barulah kita baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kuasa syafaat. Wa ba'athu maqaman mahmuda, bangkitlah dia di makam tempat yang paling tinggi, dia panggil al-maqamul mahmud, yang menjadi yang dicemburui oleh semua para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi nabi-nabi nak jawatan ini, Nabi kata tak ada, jawatan ini hanya untuk seorang hamba Allah taala saja. Fa aku hubbi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arju an akuna annahu, maka Nabi kata aku harap akulah dia. Jadi siapa dia berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa setiap kali lepas salat, apa dapat? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, orang itu berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tak nak syafaat Nabi? Waktu orang azan berhenti, yang tengah duduk buah-buah tu stop, jawab azan dulu. Lepas jawab azan, selawat. Lepas selawat, baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ya, cuma anda tengok masyarakat kita ni tertinggal selawat. Kenapa? Kenapa tertinggal selawat? Sebab guru besar tak sebut. Siapa guru besar? TV dengan radio. Tak ada lagi selawat setakat ni. Bukan ada dah. Itu kerugian. Kalau tuan-tuan boleh kenal penerbit-penerbit TV, tolong maklumkan. Saya dah maklumkan dulu tapi belum dapat respon. Supaya dia tambah. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ringkas je. Kemudian Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah. Rugi kita. Hadis ni hadis sahih dalam Muslim. Dia kata Nabi kata summa sallu alaihi. Selawat kemudian doakan. Maka apa kita dapat? Halat lahu syafa'a yaumal qiyamah. Orang ini berhak menerima syafaat pada hari kiamat. Alhamdulillah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mari tanya Nabi, man as'adun nas bi syafa'atika ya yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapat syafaat Rasulullah pada hari kiamat? Siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia menerima syafaat aku pada hari kiamat nanti, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dengan syarat kita kata ikhlas daripada hati kita. Yang kata tak tahu apa, itu tak memberi kesan yang besar, tapi kita nak di sini. Yang ketiga, tuan-tuan tanda, iaitulah orang yang man salla alayya hina yusbih asyara. Siapa dia baca selawat ke Nabi pagi 10 kali? Baca dah pagi ni? Lebih dah lah, sebab dengar ceramah tadi tak? Zikir pagi kita ni selawat 10 kali. Wa hina yumsi asyara, ketika petang 10 kali. Apa dia? Adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah, orang ini akan dapat syafa'at aku pada hari kiamat. Nak tak nak kita tuan-tuan? Baca. Kalau setakat jawab saja tak baca tak jadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maka orang-orang yang kudus-kudus besar, yang telah bertaubat, yang duduk dalam neraka, syafa'ati li ahlil kabair min ummati, Nabi kata syafa'at aku akan terkena kepada orang-orang yang buat apa ni dari kalangan umat aku. Allahu akbar. Ada lagi syafa'at daripada bukan Nabi. Kita dengar sikit lagi lah. Syafa'at ini umum kepada orang-orang mukmin.
Para ambiak memang mereka ada syafaat. Tapi orang mukmin kita boleh syafaat ke tidak? Hadis ini orang-orang yang masuk dalam syurga, masuk dalam syurga, dia pergi tengok kawan-kawan dia tak ada. Jadi penduduk syurga pergi jumpa Allah Taala, dia kata, ya rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Saudara-saudara kami duduk solat sekali dengan kami dulu. Di masjid inilah dulu solat. Wa yasulmuna ma'ana. Duduk sekali dengan kami, puasa sekali dengan kami. Buka puasa sekali. Nah, sebulan dia tarawih dengan kita. Fayaqul, tapi tak ada. Tak ada sekali dengan kami ni. Cari dalam syurga tak jumpa. Duduk mana mereka ya Rabbi? Fayaqulullahu Taala izhabu. Okay, tengok dalam neraka. Faman wajadtum fi qalbi mithqala dinarin min iman fa akhrijuh. Allahu akbar. Pergi cari mereka ini, kalau kamu dapati dalam hati mereka ada satu dinar je, sebesar dinar keimanan, keluarkan dia daripada neraka. Maka dia orang pergi cari, alhamdulillah, sehinggalah qala Abu Sa'id yang rawi hadis kata apa? Kalau kamu tak percaya, kamu baca innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Maka para malaikat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik boleh memberi syafaat kepada sahabat-sahabat kita yang baik. Jadi hari ni orang duk sepesat lah, kadang-kadang dia jumpa ustaz, kalau tak jumpa saya dalam syurga, cari dalam neraka ya. Kata, hei, senang kau cakap. Dia panggil bergurau tak apa cerdik. Tak payahlah duk niat nak masuk neraka. Tak. Jangan kita kata, ya Allah doakan saya duduk bersama, kita semua bersama dalam syurga. Jangan duduk main-main. Sedap dia kata, ustaz kalau tak jumpa saya cari mana? La haula wala quwata. Macam minta yang awak ni. Itu. Jadi inilah para jemaah sekalian, saya bagi satu ringkas. Jadi syafaat itu berlaku kepada nabi yang besar sekalinya, kemudian berlaku juga kepada orang-orang lain daripada para anbiya, di kalangan orang-orang soleh, para syuhada dan salihin. Dan kategori orang yang terima syafaat tadi, bagi kita hari ini, bagaimana persiapan, apa yang patut kita lakukan untuk mencalonkan diri kita supaya kita dapat mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita selawat sentiasa, terutama sekali pada hari Jumaat dan malam Jumaat, kita jadikan agenda. Malam Jumaat ayam, ada reminder dalam telefon kita. Hari Jumaat, hari selawat. Tulis itu. Pagi Jumaat, keluar pula reminder lain. Hari Jumaat, hari apa ni? Surah Al-Kahfi. Jadi, biar ada. Ni kita, benda lain semua kita ingat. Tak? Time waktu makan pun kita ada apa ni? Ada penggerak beritahu. Tapi, biar kita letak, malam Jumaat kita pakai viral kan? Kita sebarkan, malam ni pakai selawat. Kita jadikan malam Jumaat sebagai malam selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.